Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd Kaum muslimin muslimat Para pemirsa jamaah kajian menjelang berbuka majelis tablik Muhammadiyah Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ibadah kita siam pada kesempatan kali ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa jamaah kajian menjelang berbuka majlis tablik Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu dari sekian banyak keistimewaan Yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa adalah bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa adalah doa yang istimewa dan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut berdasarkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Thalathu da'awatin la turaddu." Da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir. Kata Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah da'watus saim, doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah da'watul musafir. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, tentu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan doa ini, kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena memang Allah sendiri di dalam banyak ayat, salah satunya di dalam Surat Ghafir ayat 60, Surat Al-Baqarah ayat 186, memang mewajibkan dan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa berfirman wa qala rabbukum ud'uni kata Allah berdoalah kepadaku memintalah kepadaku memohonlah kepadaku niscaya aku akan ijabai niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian bahkan di dalam surat al-baqarah ayat 186 yang merupakan rangkaian dari ayat puasa itu Ya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata adda'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bilallahum yarsudun jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku wahai Muhammad katakanlah kepada mereka inni qarib sesungguhnya aku amatlah dekat dari mereka ujibu da'wata adda'i idza daan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dan menjamin akan senantiasa mengijabah, akan senantiasa mengabulkan doa-doa orang-orang yang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua ayat ini jelas bahwa jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah, apalagi jika doa itu keluar dari lisan-lisan orang-orang yang sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa jamaah kajian menjelang berbuka majelis Tabligh Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengijabahi mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya, tapi faktanya bagaimana? Masih banyak doa-doa yang sudah puluhan tahun bahkan kita panjatkan tapi tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin Allah itu ingkar terhadap janjinya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini yang mungkin kita semua pernah mengalami hal tersebut, sudah bertahun-tahun kita berdoa memohon meminta kepada Allah tapi sampai saat ini belum terlihat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin yadau bidawatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalas kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seorang muslim mengangkat tangannya lalu dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama doa itu tidak mengandung unsur dosa perbuatan dosa maksiat wala qati'atu rahimin doa tersebut tidak mengandung unsur pemutusan tali silaturahim maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa a'tahu allahu biha ihda thalath maka niscaya Allah akan memberikan kepada si pendoa itu orang yang berdoa itu salah satu dari tiga kemungkinan yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma an tu'ajjala lahu da'watuh bisa jadi ketika seorang hamba berdoa langsung Allah kabulkan saat itu juga mungkin saja. Yang kedua kata Nabi saw. Wa imma an yadakhirha lahu fil akhirah. Bisa jadi doa-doa kita selama ini yang kita panjatkan kepada Allah belum terlihat ijabah dari Allah subhanahu wa taala. Allah sengaja simpan doa itu dan Allah berikan kepada kita pahala yang luar biasa ketika di akhirat kelak. Dan yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa imma an anhu anhusu mithlaha bisa jadi maashirul muslimin doa doa kita yang kita panjatkan kepada Allah yang tidak kunjung Allah kabulkan bisa jadi Allah kabulkan doa doa kita itu dengan dijauhkannya kita dari segala macam keburukan bisa jadi yang harusnya hari ini kita tertimpa musibah kita terkena bencana karena kasih sayang Allah karena doa doa yang kita panjatkan kepada Allah selama ini, Allah jauhkan kita dari segala macam bencana dan musibah. Maka dari hadis riwayat Ahmad ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada doa yang dipanjatkan oleh orang yang beriman, apalagi doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru ma'asyaral muslimin semakin jarang seorang itu berdoa kepada Allah maka semakin sedikit pula ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Nabi, untuk urusan garam di dapur, untuk urusan sandal yang rusak, kita diminta untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan yang remeh-temeh saja, kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi urusan-urusan yang begitu besar. Maka sekali lagi tidak ada doa yang sia-sia. Kenapa doa itu tidak diijabah oleh Allah? Kita berkali-kali berdoa tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahsyar muslimin yang perlu kita ketahui, ini mencoba untuk merubah cara pandang kita terhadap doa. Kita sebagai manusia punya kehendak, punya keinginan. Karena memang Allah berikan itu ya. Tapi yang perlu kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki kehendak. Jika ditanya, mana yang lebih baik, mana yang lebih maslahat, kehendak atau keinginan kita, atau kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jawabannya adalah tidak diragukan lagi bahwa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik bagi kita. Itulah kenapa salah seorang ulama mengatakan, "Kalau aku berdoa..." Lalu Allah kabulkan doa itu sesuai dengan keinginanku, aku bahagia. Ya, karena doanya di, dikabulkan. Tapi ketika Allah tidak mengabulkan keinginanku, maka aku lebih bahagia lagi. Bahagianya dua kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Kenapa demikian? Karena yang pertama itu adalah pilihanku manusia yang lemah. Dan yang kedua itu adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa dalam Al-Quran yang sering kita dengar Allah mengatakan wa syai'an khairul lakum bisa jadi kita membenci sesuatu, kita tidak senang terhadap sesuatu tapi itu baik menurut perspektif Allah. Dan sebaliknya wa asha syai'an wa huwa lakum bisa jadi kita memohon sesuatu, menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu tapi menurut pandangan Allah itu tidak baik bagi kita. Maka Allah menutup ayat itu menggunakan ungkapan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu yang Maha tahu terhadap diri-diri kita dan kalian sesungguhnya tidak mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mentadabburi perkataan Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan la yakun ta'akhuru amadil atai ma'al ilha'i fid du'a mujiban liya'sik Jangan sampai kata Ibnu Athaillah ketika kita sudah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah lalu Allah belum kabul dan doa kita lalu kita putus asa. Fa huwa dhimna lakal ijabata fima yakhtaruhu lakala fima takhtaruhu li nafsika kata Ibnu Athaillah. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu ketika mengijabahi satu doa mengabulkan satu doa Allah pilih sesuatu itu yang baik untuk kita sesuai keinginan Allah tidak sesuai dengan keinginan kita bahwa Allah itu menjamin akan mengabulkan doa kita dengan apa yang Allah pilih untuk kita bukan dengan apa yang kita pilih. Ibnu Athaillah mengatakan wa fil waqti alladhi yuridu, la fil waqti alladhi turid. Allah itu pasti mengabulkan doa-doa kita di waktu yang Allah kehendaki, yang menurut Allah itu adalah baik bagi kita. La fil waqti alladhi turid. bukan pada waktu yang dimana kita menginginkan doa itu cepat diijabah. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, tidak ada doa yang kita ucapkan kepada Allah dan itu sia-sia. Maka esensi dari sebuah doa itu Kenapa sih selama ini ketika kita berdoa kepada Allah itu Kita tidak menemukan rasa dalam berdoa Sehingga doa itu hanya menjadi satu kebiasaan Atau satu formalitas saja setelah sholat Kenapa kita tidak menemukan rasa dalam doa? Karena kita tidak memahami bagaimana esensi dari doa. Esensi dari doa itu adalah dua. Yang pertama adalah izharul fakri. Doa itu adalah bagaimana kita itu menunjukkan lemah kita kepada Allah. Bahwa kita itu manusia yang fakir, bahwa kita itu butuh kepada Allah, bahwa kita itu adalah lemah. Dan yang kedua adalah kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu taala. Kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat doa-doa para nabi yang pasti diijabah oleh Allah, coba lihat komposisi doa mereka. Kita ambil contoh doa Nabi Ayub, alaihi salam. Nabi Ayub itu salah seorang nabi yang Allah berikan kepadanya ujian yang bertubi-tubi, sakit berpuluh-puluh tahun ditinggal oleh keturunan atau anak-anaknya, bahkan istrinya yang setia kemudian meninggalkan Nabi Ayub. Coba apa kemudian doa yang dipanjatkan Nabi Ayub kepada Allah, bukan meminta. Kalau kita tadaburi surat Al-Anbiya ayat 83 yang keluar dari lisan Nabiullah Ayyub alaihi salam adalah wa ayyuba idnada rabbahu anni masani wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayyub tidak minta ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah kembalikan anak-anakku, kembalikan istriku tidak. Tapi yang dilakukan Nabi Ayyub adalah izharul faqri ila Allah. Dia mengaku bahwa dia itu lemah, Dia tuh butuh akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ayub mengatakan, "Anni Ya Allah, ya Tuhanku, ketahuilah saat ini aku benar-benar ditimpa madzarrat, aku benar-benar ditimpa musibah yang luar biasa." Lalu Nabi Ayub mengatakan, "Wa anta Tidak ada satu zat pun di muka bumi ini yang paling Maha kasih ya Allah melainkan Engkau. Coba kita lihat Al-Anbiya Al 83. Ada nggak Nabi Ayub minta kepada Allah? Tidak. Doanya Nabi Ayub adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari doa. Maka kalau kita sudah memahami esensi dari doa, selain izharul fakri menunjukkan kefakian kepada Allah, doa itu adalah bagaimana hubungan antara hamba dengan Allah tidak pernah terputus. Justru yang paling bahaya adalah ketika kita tidak lagi mau berdoa kepada Allah. Tapi kalau kita setiap saat senantiasa berdoa kepada Allah Seremeh apapun hajat kita yang kita miliki Kita berdoa kepada Allah Akan ada hubungan ya, Akan ada keterkaitan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dalam berdoa kita menemukan rasa dan kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar dan yakin bahwa setiap doa tidak ada yang sia-sia dan semuanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah momentum ibadah Ramadan ini adalah momentum yang luar biasa apalagi nanti kalau kita sudah masuk di 10 hari yang terakhir kita perbanyak doa kita kepada Allah setiap hajat kita kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal menunggu apa yang telah Allah berikan apa yang akan Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala demikian yang dapat saya sampaikan aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min qaulin bila amalin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh